Guys, selamat pagi. Kembali lagi bersama gue Vino dari Dani Motor. Nah, ini kita mau mori guys sama Koko. Koko ada Benat juga, ada Erdo nih pakai Fireblade, ada Pak I juga. Nah, ada Brownanda guys. Kayaknya kita bakal mori tipis-tipis menuju Jalan Tentara Pelajar dan ngopi guys. Titik akhirnya mungkin di Kopi Nako Sangrai. Tapi kita lihat aja. Kita nyalain dulu. Wih, this is pedus ireng guys. Triple R. Nyalakan dulu. Nah, jadi guys, safety first. Kalian harus pakai helm dan sarung tangan. Itu adalah hal-hal yang ya bisa dikatakan wajib sih kalau kalian untuk berkendara ya. Nah, sokin aja guys. Kita atur dulu modenya karena kita modenya mau ke itu ya. Nah, ini gue pakai dari yang mode 1 itu power 1, traction-nya 1, anti-wheel-nya 1 sama engine brake-nya 1, guys. Jadi gue lebih suka yang powerful gitu. Ini ada Bro Erdo. Sokin. Kita tunggu nanda, guys. Itu ada Triumph Bonneville, guys. Itu rantai hilang, guys. Rantainya pindah ke kanan. Sokin aja. Pada ngebut-ngebut guys. Ada Rifai pakai JTEC 25, Berat pakai Aerox, terus Erdo pakai CBR 1000 yang Fairblade, Nanda pakai MT 25, dan ada Koko pakai Triumph Bonneville guys. Ini tenaga ajib guys. Gue suka banget dari Triple R ini, tenaganya bener-bener smooth tapi jambak guys. Power apa dapat banget. Emang sih ini motor dikatakan apa ya, susah belok. Cuman gue suka ini motor karena apa ya, mungkin karena segi desain okay. Terus mesinnya juga gue unggul nih. Dia pakai mesin RC213V yang punya Marquez dulu guys. Nih kalian mau, kalau mau lihat tenaganya. Seru guys. Ini Mario bener-bener jengat pokok nama. Aso ya soy. Quick sip atas bawah auto beli perjalan. Ini bener-bener nikmat banget. Lanjut lagi. Dan di Bogor ini kelemahannya pakai 1000 cc, mentok 123 guys, gak pernah 4, gak pernah 5 ya, mungkin karena padat ya. Tapi di Bogor bisa sampai gigi 5, kalian pergi ke Sentul Gede bisa. Nah, ini ada Bernard. Seru banget untuk Koko. Malam kita nemenin Koko dulu ke Imhak. Buat apa? Buat nyari sarung tangan dia. Dia pakai rainy hari ini guys. Ini the power of Brembo, lihat nih. It's the power of Brembo guys. Ngebul guys. Ini ada Nanda. Itu motor Koko ngebul gara-gara si wrappingnya habis dikibetin ulang. Jadi masih ada beberapa air ya. Jadi air ketemu knalpot. Itu baru banget semalam. Kemarin sore diganti guys. Jadi ya ngebul dulu seperti itu. Itu ada air juga lagi sokin dah. Ada Koko juga. Ini di jalan Jambu 2 nih guys. Itu depan I. This is wedus ireng. Koko ngebul panik. Gue lupa ngomong kalau itu habis dibenerin guys. Mulai nggak dia. Aduh, jadi mungkin seperti itu aja ASMR tipis-tipisnya guys.
Celananya sobek guys. Depan dititipin, celananya sobek. Lihat dong, rambut emang kayak Pro Speed, belakang juga Brembo, sokin aja. Kita mau ke beberapa tempat lagi. Mungkin tujuan akhirnya ada di Kopinako Sangrai. Cuman gak tahu juga sih. Let it flow aja kita. Ngikutin yang apa kata Paduka Koko. Sokin aja guys. Sorry ya, ini udah di zebra cross tapi kita maju lagi. Karena apa? Karena emang jalannya itu numpuk banget di belakang. Susah. Ada bayi. Gak pake sen, gak pake apa-apa guys. Gokil, gokil. Harusnya dia kalau mau belok ke kanan guys, kalau kalian bikin sim itu ngambil arah kanan, gak dari kiri langsung ke kanan. Itu bayangin orang banget. Kita terus stay kalem aja guys. Kita gak boleh apa ya, di jalan pokoknya kita gak boleh tinggiin ego kita. Karena apa, kita bakal kalah sama ego kita sendiri. Kita ngalah, ya maaf mas, maaf mas, ya maaf pak, bu, maaf. Jadi yang waras ngalah lah guys ya. Bukan berarti kita ngalah itu kalah guys. Apalagi di jalan kan kita ketemu orang asing, gak tahu orang itu orangnya dari mana, sifatnya seperti apa, udah mending kita ngalah aja. Udah, gue kebanyakan bacot nih, udah nikmatin aja SMR guys. Gelo. Enak loh guys. Ini mereka enak banget. Don't sleep ya auto blippernya. 1, 2, 3. Teng teng teng. Tapi narik guys, aduh, tapi serak nih gua gara-gara semalam habis makan yuk aku bareng koko lain-lain juga. Gua mungkin gak bisa kena apa ya, kebanyakan daging guys. Seret banget ini. Kita udah nyampe tepatnya itu di Air Mancur, lurus lagi apa ya, jalan apa ya, Tentara Pelajar gak salah tuh. Ada Bernard guys, menggunakan, dia lagi pakai motor si Yogikus. Jadi Yogikus ini dulu dia sempat punya main Mio juga, dan kebetulan dia satu kampung sama gua dulu di Cirebon guys. Thank you Nat, asik kita dibukain jalan sama Bernat guys. Emang Bernat baik banget. Love you Danat. Nendang-nendang lo tenangnya. Dul dul dul. Ajib. Nah itu adalah tempat hitung kereta guys. Jadi itu Iron Games-nya ada di Bogor, tempat buat ngopi, makan mie yang ada di Bogor. Itu gue sering kesana kalau malam. Kalau barang-barang anak NR juga sering kesana sih. Soalnya guys ya, misalkan ini kebanyakan baca tetep pun rada-rada absurd karena ini gue pertama kali ngevlog ya, mencoba ngevlog tadi pagi suruh Nanda, nah Pin mana helm lu yang pakein, coba ngevlog. Nah gue iseng-iseng guys, Pure Sound CBR 1000 Triple R, judulnya apa ya, San Mori plus Pure Sound CBR 1000 Triple R. Jadi kita coba tes-tes nyari tempat sepi dulu, jalanannya sepi guys ya. Haus guys, bener-bener kayak
ya. Jalan Bogor itu tuh macet banget. Aduh, pegel guys. Emang karena badan gua kecil, pendek, itu ke CBR Sibuti Palu tuh kayak doklok banget gini. Bener-bener capek. Ah, capek ah. Ya udah. Ada R15 V2 guys. Lu tadi kenapa? Tadi kenapa? Kenapa kali? Aku normal. Rekam lo. Nanda lagi sensi guys. Tadi pagi soalnya dia muntah akibat makan daging sama kayak gua. Gak bisa dia makan daging sedikit pun. Nah ini ada motor Ayugikus. Dulunya ya Mio-nya ganteng lah. Si Mail, Mail. Ngeri gua deket-deket angkot nih. Ngeri banget deket-deket angkot. Sumpah. Sopin aja guys. Ini kita di belakang mobil guys. Panas banget Bogor. Nah kita aja sampai sini. Matiin dulu. Akhirnya finish. Yo guys, kali ini kita bakal lanjut jalan lagi ke tempat kopi. Kita cuma absen doang. Absen tipis-tipis. Nah kita bakal jalan lagi. Ke mana kita ngikutin aja dah apa kata si Koko ya. Aduh Bogor, kalau kata-kata kalian ini kota hujan, fake guys, aslinya panas bet panas. Nah sokin kita bakal pergi ngopi makan abis itu lanjut kerja. Karena kita udah ada janji ada yang mau masang ohlin lagi tiap hari ohlin mulu. Alhamdulillah kita harus disyukuri. Yoi, kita bakal jalan. Panas banget guys. Oke, kita jalan santai dulu guys. Banyak angkot sini tapi guys. Asik. Belum dikasih tahu nih kemana ya. Masih ramai banget. Oh, silau guys. Visor gua clear lagi. Biar Nanda di depan, yang lain di depan. Kita nyantai aja guys. Madrifai, Bernard juga. Erdo, pakai Fireblade guys. Ada yang kecelakaan guys. Stay safety guys.
SC Project CRT guys, full system. Atau hidro pakai apa tuh? Tapi dia udah full system. Ini motor andalan gue guys, depan yang merah nih, namanya Mubron. Andalan gue banget tuh Mubron. Kita jalan-jalan santai aja udah. Mau ngebut-ngebut juga, kita tujuannya sama guys. Ada kalai kita ngebut, ada kalai kita safety. Ini safety karena benar-benar ramai banget. Karena ini long weekend guys. Dari Sabtu sampai Senin tuh benar-benar banyak orang yang libur. Apalagi daerah Jabodetabek ya. Kalau long weekend ini benar-benar kayak Dan dengerin nih guys ya, ada isu-isunya tuh. Kaget, sumpah. Bikin kaget itu orang. Bikin kaget sumpah. Gila guys, kita udah hati-hati tapi orang hati-hati guys. Triple R pakai harian gak recommended banget guys. Tidak merekomendasikan Triple R untuk harian. Capek. Leher gue udah capek deh guys. Shit. Ada Delman. Ini adalah Kebun Raya Bogor guys. Salah satu ikonik yang ada di kota Bogor, Kebun Raya ini. Aing teh belum lihat rusa di sini guys. Sama aing di sini belum pernah masuk sini guys. Kasar nggak boleh aing. Apa? Urang apa? Kula. Ah nggak tahu lah pokoknya. Macet seperti biasa. Rezeki anak soleh. Hijau langsung guys. Tapi tidak memungkinkan untuk macet. Ini udah 99. Kerasa kan guys panasnya gimana? Sopan guys, harus ke polisi. Nah, ini adalah Kebun Raya Bogor. Tuh, pagi-pagi, cuci mata ini mah. Ini nanda kalau ngedit cuci mata ini tuh banyak banget nih Kebun Raya Bogor nih, biasanya guys. Kita bakal lurus. Dairin kokoh, kita bakal lurus. Nah. Capek guys. Ini adalah salah satu apa ya, triple R ini salah satu
motor yang paling bersejarah dalam hidup gua. Karena apa? Gua top speed paling kencang naik motor itu pakai motor ini, guys. Bener-bener seumur hidup gua itu bener-bener rasain top speed motor itu ada di motor ini. Gua tembus 299 di Mandalika, itu ada di Strike Test 10 kalau kalian tahu. Kenapa dapat tadi yang Test 10 itu? Di Strike itu enggak dapat. Dapatnya mungkin kisaran 260, 270, mentok-mentok 280 deh. Itu pun ngebreaknya udah bener-bener kayak di ujung. Nah, di Strike Test 10 gua dapat 300. Itu guys pas tikungannya. Bablas. Tapi enggak apa-apa. Kita mencoba, itu adrenalinnya kuat banget, enak. Sokin. Nah, kita bakal coba nih ngegeber triple R nih. Ini wheelnya kita taruh di satu, apakah masih bisa ngangkat-ngangkat, guys ya. Kita tester. Oh, aman. Berfungsi. Sih guys. Kita vortex mereka. Kita duluan. Kita vortex mereka, guys. Tenaganya enak banget, guys. Benar-benar keluar. Sampai ngangkat-ngangkat, guys. Di satunya masih ngangkat sih sedikit. Cuman dia ada auto cut untuk wheelnya. Enak. Kita 180. Kita nunggu di sini aja kali ya. Karena masih ada dari belakang. Oh, pada lurus, guys. Kita coba angkat kali ya. Gue biasa kalau wili-wili kita gigi satu, guys. Seru, guys. Itu cuma selip dikit-dikit doang, ngangkat. Keluar semua tenaganya. Ini kemana nih? Oh, kayaknya kita bakal ke tempat bubur, guys. Jadi kena kok. Bagi kalian yang pengen wili-wili, biasain kalian gunain rem belakang. Rem belakang ya. Fokus rem belakang. Ini kok kemana nih? Kita kayak kiri dulu. Kita kiri dulu. Sorry guys. Ini kita bakal coba Summarecon sekali ya, muter ya nanti. Oke aja, guys. Ini kapan? Tembusnya kemana nih? Gue baru lewat sini, guys. Kayak gila banget ini si triple R ini, guys. Shit, stupi. Kita kasih stupi lagi, guys. Hehehe. Coba, guys, kita meramat ya. Kita ini satu penjahat pantat, guys. Ini kita tembus ke mana nih? Set, kasih miring-miring dulu, guys. Oh, nggak bisa. Rame. Set.
kita gini-gini. Pokoknya tipe R tuh paling gak bisa kayak di gini-gini. Gak bisa banget, karena dia berat. Bung Erdo. Mana kita ini? Buat makan apa ini? Udah sirang guys tuh. Sokin. Capek guys dorong motor gitu doang. Jarang olahraga gue mungkin. Ini strap-strapnya untuk bagus. Velcro-nya kenceng banget. Aduh. Nah, ini saya kayak gitu. Thank you guys. Thank you for watching. Kita lanjut lagi di jalan nanti. Thank you.